Muka lo kok kusut gitu sih? Lo masih malu dipermalukan sama Silvi? Enggak, gue gak malu. Lo tahu gue kan? Gue bisa aja mempermalukan Silvi. Tapi gue sengaja aja ngalah. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa, nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Lilo, lo kenapa sih selalu bikin gue kesel? Gue gak ngerti deh, kenapa lo selalu kayak gitu sama gue? Hah? Nyokap lo, gak salah lo. Iya lah, ngapa emang? Beda banget, nyokapnya lebih cantik dibanding anaknya. Lo yang gak jelas, lo cewek kelakuan minus kayak cowok. Beda banget ya sama mama lo, bagaikan bumi dan langit. Lo tuh paling bete ya, kalau orang-orang bandingin gue sama mama. Udah gitu Lilo ikut-ikutan pula. Ini sakitnya tuh di sini. Aduh, sakit. Bingung. Tapi nanya jangan banyak banyak ya sayang ya. Mama ini lagi maskeran. Takutnya nanti maskernya rusak. Oke? Mama cantik itu buat apa sih? Kok kamu nanya kayak gitu sih? Ya kan sekarang udah gak ada papa. Aduh. Sayang, mama kan bilang sama kamu cantik itu memang kodratnya perempuan. Selain itu? Mama makin gak ngerti deh sama pertanyaan kamu. Tapi kalau untuk mama sendiri, pribadi, mama cuma ngerawat dan menjaga tubuh mama apa yang udah Tuhan kasih ke mama. That's it. Gitu. Yaudah deh, Ma. Makin lama makin aneh tingkahnya. Ajar. Lihat aja, gue bakal tunjukin kalau dia tuh cuma cowok cupu yang gayanya so jago. Eh, Lilo. Lu cewek apa cowok sih? Ya cowok lah. Kan lu tahu, cewek-cewek di sini suka sama gue karena gue jago basket. Lo aja yang gak normal gak suka sama gue. Bener. Ah, udahlah gak usah banyak ngomong. Kalau lu cowok ya buktiin lah. Maksud lo? Kita tanding basket. Siapa yang nge-shoot duluan, dia yang menang. Kalau gue kalah, gue bakal lari kayak kodok muterin lapangan. Terus kalau gue yang kalah? Kalau lu kalah, lu harus pakai kaos singlet warna pink, celana pink, dan pakai sepatu warna pink keliling kampus. Oh my god. Enggak deh. Kenapa? Takut. Takut? Siapa yang takut? Gue cuma gak tega aja lihat cewek loncat-loncat keliling lapangan. Wah, gak bisa didiemin. Lilo, ini masalah harga diri. Gak bisa didiemin. Lo jabanin. Gue setuju, men. Ayo, Lilo. Semangat. Oke. Okay. Siapa takut? Oke, kalau gitu. Kita mulai tandingannya. Lo pilih angklung atau seribu? Sorry. Gue gak biasa milih. Biasanya cewek-cewek yang milih gue. So playboy banget sih nih anak. Gua angklung. Oke.
pegangan-pegangan tangan kayak gitu sih. Iya, Cie. Pegangan tangan dia. Diam dong, gue cemburu tau gak sih? Lu modus aja deh. Nggak pakai modus juga palingan lo yang mau. Sombong lu. Ganggu. Berarti gue duluan. Oke. Memalukan gue depan anak-anak. Puas gak ya? Puas banget dong. Silvi, lo tuh kenapa sih kejam banget sama ayang Lilo gue? Ya ampun, Bella unyu-unyu. Itu kan bukan kemauannya gue. Lagian kenapa lo yang rempong? Emang lo pacarnya dia, hah? Ya, enggak sih. Tapi cara lo tadi tuh le tuh debay tau gak sih? Lebay! Gue gak suka. Oh, terus Bella maunya apa? Gak mau apa-apa sih. Gue cuma mau lo tuh biasa-biasa aja gitu. Lo tuh gak bisa emang yang memikat cowok dengan cara yang alami gitu. Shell Bella, dengerin gue baik-baik ya. Lo takut kalau dia kepincut sama gue? Gak usah takut. Kalau lo merasa cantik ya gak usah parno gitu lah. Iya kan? Ya udah. Bel, lo bisa gak sih gak ikut campur urusan gue? Iya, tapi ayang Lilo tungguin, ayang Lilo! Lilo tungguin, jelas! Untung aja yang ada yang ngeliatin gue jatuh. Aduh, sakitnya tuh bukan di sini, tapi di pantat gue! Lilo! Tapi ternyata pacarmu melihatnya. Woi! Bengong terus nih. Bentar. Muka lo kok kusut gitu sih? Lo masih malu dipermalukan sama Silvi? Enggak, gue gak malu. Lo tahu gue kan? Gue bisa aja mempermalukan Silvi. Tapi gue sengaja aja ngalah. Oh, ini ada turnamen basket nih, gimana? Kita ikutan enggak? Gimana ya? Kayaknya berat sih. Tapi kan kita bisa curi ilmunya Silvi. Gua setuju. Betul banget. Udah deh, lo gak usah sebut-sebut nama Silvi lagi. Aduh, ini kesempatan lo, bro. Maksud lo? Maksud gue, kalau lo menang di turnamen ini, nama baik lo akan harum. Dan lo akan disegani oleh orang sekampus.